Ingat gak di awal gue pernah cerita gimana gue menjadikan pekerjaan itu sebagai playing field gue? Jadi gue masih bisa explore hal-hal lain selain kerjaan. Nah, akhir-akhir ini gue lagi mulai lagi nih cari side job-an. Pas banget ada teman gue yang lagi punya project. Yah, kenapa pakai acara minta harga temen sih? Nentuin harga buat karya kreatif emang serumit itu, bre. Harga sebuah karya itu tergantung sama perkembangan industri kreatif di domisili kerja kita. Nah, terus gimana caranya ke orang yang baru mulai kerja kreatif nentuin harga karyanya sendiri? Mungkin kita nggak bisa batasin mau semahal apa ya. Mungkin yang bisa kita batasin adalah yang tadi tuh, yang underpaid itu seperti apa. Mungkin itu bisa. Kalau buat awal-awal, it's not about money dulu lah. It's about karya lu dulu. Menurut lo, cara gue udah benar belum nih? Gimana, Bri? Bisa harga temen lah ya? Ya, nego bisa lah. Tapi jangan keterlaluan juga dong.